Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat, bersemangat untuk belajar dan sentiasa ceria. Jom kita belajar sains dengan Cikgu Zuhaida. Cikgu mengajar di SK Sultan Hishamuddin Alam Shah. Pada pembelajaran kali ini, cikgu akan menerangkan topik sains tahun 4 yang bertajuk bunyi. Oh ya, sebelum itu cikgu nak pesan, jika boleh, buku teks sains tahun 4 ada bersama kamu untuk dijadikan sebagai rujukan. Baik, di bawah tajuk bunyi, kamu perlu mencapai 4 objektif pembelajaran, iaitu pertama, kamu boleh menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti. Kedua, kamu boleh memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah. Ketiga, kamu boleh memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. Keempat, kamu boleh memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam kehidupan harian. Baik, murid-murid, kita pergi satu persatu. Kita akan mulakan pembelajaran kita dengan objektif yang pertama, iaitu kamu boleh menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti. Apakah alat muzik yang cikgu pegang sekarang ini? Ya, ianya sebuah gitar. Alat muzik seperti gitar boleh menghasilkan bunyi irama yang merdu. Perhatikan betul-betul bagaimana cara gitar ini menghasilkan bunyi. Ya, melalui petikan. Bagaimana pula dengan alat muzik yang lain? Apakah cara bunyi dihasilkan? Mari kita lihat bersama. Bunyi yang dihasilkan melalui tiupan. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Bunyi yang dihasilkan melalui ketukan. Apabila xylophone diketuk, bar xylophone bergetar. Bunyi yang dihasilkan melalui tepukan. Kepingan zimbal akan bergetar apabila ditepuk. Bunyi yang dihasilkan melalui petikan atau gesekan. Apabila tali gitar dipetik atau tali violin digesek, maka tali itu akan bergetar. Berdasarkan cara-cara alat muzik itu dimainkan, cuba kamu fikirkan bagaimanakah bunyi dari alat muzik itu boleh dihasilkan. Jom kita lihat aktiviti penghasilan bunyi yang dilakukan oleh rakan cikgu, Cikgu Farhan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Farhan bersama pembantu saya, Aurora. Hari ini kita nak jalankan satu aktiviti ataupun satu eksperimen untuk menghasilkan bunyi. Okey? Langkah pertama, kita perlukan penyangkut baju besi dan dua butas benang. Butas benang atau tali. Kita perlu ikat kedua-dua tali ini pada ujung penyangkut baju besi. Langkah seterusnya, langkah yang ketiga, kita perlu dekatkan kedua ujung jari tadi kepada telinga. Dan langkah yang keempat, minta rakan kita untuk mengetuk menyangkut baju besi tadi. Okey, sampai
sebab itu perhatikan bunyi yang dihasilkan. Hasilnya kita ketuk dan perhatikan tali. Perhatikan tali. Tali bergetar apabila penyangkut baju diketuk. Apa yang kamu dengar, Rauda? Ada bunyi yang dihasilkan? Ada. Bunyi terhasil daripada getaran disebabkan oleh ketukan ini. Berdasarkan aktiviti tadi, bagaimanakah cara kita boleh menghasilkan bunyi? Dan apakah yang dapat kita perhatikan pada tali benang tersebut setiap kali penyangkut baju itu diketuk? Mari kita saksikan sekali lagi keputusan aktiviti tadi. Bunyi mula dihasilkan apabila kita mengetuk penyangkut baju dengan pensel. Cuba kita perhatikan betul-betul pada tali benang tersebut setiap kali penyangkut baju diketuk. Ya, kita akan dapat lihat benang itu bergetar. Oleh yang demikian, kita dapat tahu bahawa bunyi terhasil disebabkan oleh getaran. Sekarang, kamu uji minda kamu sama ada kamu ingat atau tidak apa yang kita telah pelajari tadi. Soalannya adalah, sebutkan 5 cara bunyi dihasilkan. Cikgu ulang soalan. Sebutkan 5 cara bunyi dihasilkan. Bagus kalau kamu masih ingat. Bunyi dihasilkan melalui cara tiupan, ketukkan, tepukkan, gesekkan dan petikkan. Baiklah, kamu telah pun selesai mencapai objektif pembelajaran yang pertama. Seterusnya, kita beralih kepada objektif pembelajaran kedua yang harus murid capai, iaitu kamu boleh memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah. Kali ini, cikgu minta kamu teliti contoh gambar yang terdapat di dalam buku teks sains kamu pada muka surat 114. Murid yang bernama Faiz, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim yang sama walaupun mereka semua berada di tempat yang berlainan. Murid-murid yang berada di merata tempat di kawasan sekolah pada waktu rehat boleh mendengar loceng sekolah yang sama berbunyi menandakan waktu rehat sudah tamat. Pada fikiran kamu, mengapakah Faiz, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim yang sama walaupun mereka semua berada di tempat yang berlainan? Mengapakah pula semua murid-murid sekolah boleh mendengar loceng sekolah yang berbunyi tanda tamat rehat walaupun mereka berada di merata tempat di kawasan sekolah? Ya, ini menunjukkan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Seterusnya, cikgu kemukakan soalan bagi menguji minda kamu.
Kamu telah pun pelajari bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Soalan cikgu adalah, apabila semakin jauh bunyi itu bergerak, bagaimana keadaan bunyi tersebut dapat didengari oleh kita? A. Semakin kuat, atau B. Semakin perlahan? Ha, jawapan yang tepat sudah tentu B. Semakin perlahan. Mengapa? Ini kerana walaupun bunyi bergerak ke semua arah, akan tetapi semakin jauh bunyi itu bergerak dan menjauhi kita, semakin perlahan bunyi itu dapat didengari. Maka, kita telah selesai mencapai objektif pembelajaran yang kedua. Seterusnya, kita beralih pula kepada objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu murid boleh memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. Jom kita lihat petikan video ini. Hello. Hello. Dari petikan video sebentar tadi, mengapa Cikgu Farhan mendengar semula suaranya sendiri apabila Cikgu Farhan bercakap dengan kuat di dalam bilik yang kosong? Pada fikiran kamu, apakah yang sebenarnya terjadi? Mari kita lihat fenomena yang lain pula. Mari kita lihat gambar ini. Menjerit di dalam gua. Atau menjerit di dalam dewan yang kosong. Bagaimana semua fenomena ini terjadi? Baiklah, seperti yang kamu lihat pada gambar rajah di dalam buku teks kamu, apabila kita mengeluarkan suara di dalam bilik atau dewan yang kosong maupun di dalam gua, bunyi suara kita akan terkena pada permukaan yang keras. Bunyi akan dipantulkan semula. Terdapat dua arah bunyi, iaitu arah bunyi bergerak dan arah pantulan bunyi. Contoh fenomena ini dinamakan sebagai gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Selain dari gema, fenomena pantulan yang kita boleh ketahui adalah fenomena ultrasonik dan sonar. Mari kita lihat petikan video ini. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu didengari oleh manusia. Tetapi hanya dapat didengari oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus. Haiwan-haiwan ini menggunakan fenomena pantulan ultrasonik bagi memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Sonar pula ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Selain dari bidang ketenteraan, sonar juga sering digunakan untuk tujuan penyelidikan, misalnya mengkaji taburan ikan dalam sesuatu perairan. Berdasarkan maklumat pantulan bunyi yang kamu lihat tadi,
apakah contoh lain yang kamu tahu berlaku dalam kehidupan manusia? Baiklah, seorang ibu ingin tahu tentang jantina janin di dalam kandungannya. Apakah yang harus dilakukan oleh doktor perubatan bagi memberi maklumat kepada ibu tersebut? Kamu pernah dengar tentang pemeriksaan ultrasound atau ultrabunyi? Ultrabunyi juga adalah sejenis pantulan ultrasonik yang menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi yang dihantar menerusi perut ibu dan seterusnya dipantulkan oleh tubuh janin dalam kandungan ibu. Pantulan ini akan menghasilkan imej bentuk tubuh janin tersebut dan memberi pelbagai maklumat tentang keadaan janin di dalam perut ibu. Sangat banyak kan murid-murid kegunaan pantulan bunyi? Unik sekali ciptaan Tuhan. Maka kita harus bersyukur dengan segala ciptaannya. Baiklah murid, tiba masa cikgu ingin uji ingatan kamu dengan soalan kebat dari cikgu tentang pantulan bunyi. Soalan cikgu, apakah nama teknologi fenomena pantulan bunyi yang digunakan oleh seorang penyelidik yang ingin tahu berapa jarak kedalaman laut? A. Ultrasonik, B. Gema, C. Sonar. Yang manakah satu jawapan yang betul? Ya, jawapan yang tepat adalah C. Sonar. Sonar merupakan sistem teknologi yang menggunakan gelombang bunyi bawahan air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mengukur jarak bawah laut. Okey, jom kita kembali semula kepada senarai objektif pembelajaran kita tadi. Kita dah selesai yang ketiga. Jangan lupa tik. Seterusnya, mari kita sama-sama meneliti objektif pembelajaran yang keempat, iaitu kamu harus memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam kehidupan harian. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan manusia seperti kita. Sama ada beri kesan yang berfaedah kepada kita atau beri kesan yang mudarat kepada kita. Jom kita teliti gambar-gambar ini sambil kita fikirkan bersama. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi bersama rakan dan keluarga. Bunyi muzik boleh menghiburkan dan menenangkan. Bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Persekitaran yang terlampau bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Sebagai info, kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Dengan kata lain, bunyi bising yang kerap atau terlampau kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Oleh itu, murid-murid, kita harus menghindari suasana yang terlampau bising dan bingit demi keselamatan pendengaran kita. Baik murid-murid, kita lihat gambar di sebelah. Cuba kamu kenal pasti dan jelaskan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam situasi yang kamu lihat ini. Gambar ini terdapat juga dalam buku teks kamu.
lihat dengan teliti dan kemudian kita sama-sama senaraikan. Merujuk kepada gambar ini, bunyi yang berfaedah adalah suara kicauan burung, bunyi horn dari kereta dan suara percakapan di antara dua wanita. Pada fikiran kamu, melalui gambar tersebut, mengapa bunyi-bunyi ini dikatakan berfaedah? Ya, sudah tentu berfaedah. Suara kicauan burung dapat memberi suasana persekitaran yang sangat tenang. Bunyi horn kereta di dalam gambar itu memberi amaran kepada pejalan kaki agar waspada dengan kedatangan kereta supaya tidak berlaku sebarang kemalangan. Suara perbualan adalah suatu keperluan bagi tujuan komunikasi. Mari kita teliti pula bunyi yang memudaratkan yang terdapat di dalam gambar ini. Bunyi yang memudaratkan dalam gambar ini adalah bunyi dari mesin pemecah batu dan juga bunyi kucing bercakaran. Sudah tentu bunyi ini yang memudaratkan membuat kita tidak selesa dan terasa bingit didengari. Jika telinga kita terdedah dengan bunyian yang kuat dalam tempoh yang panjang, mungkin akan merosakkan kegendang telinga kita. Hati-hati ya murid, jagalah kesihatan telinga kamu. Baiklah murid-murid, kita harus tahu bahawa bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Mari kita lihat situasi ini. Petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Bagaimana pula bunyi bising kenderaan di luar rumah dapat diatasi dari mengganggu suasana tenang di dalam rumah? Ya, penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap boleh mengurangkan getaran bunyi yang kuat dari luar rumah. Murid-murid, daripada gambar ini pula, pada fikiran kamu, bagaimana penggunaan pokok boleh membantu mengurangkan pencemaran bunyi di persekitaran kita? Apa kata kamu bincangkan soalan ini bersama rakan-rakan kamu di sekolah? Baiklah murid-murid, sebagai mengulang kaji apa yang kita telah pelajari hari ini, mari kita cuba menjawab beberapa soalan untuk menguji ingatan kamu. Soalan yang pertama, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Cikgu ulang, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Ya, bunyi dihasilkan melalui getaran. Soalan yang kedua, sebutkan tiga fenomena pantulan bunyi. Sebutkan tiga fenomena pantulan bunyi. Ya, fenomena pantulan bunyi yang utama adalah fenomena gema, fenomena sonar dan fenomena ultrasonik. Soalan yang ketiga, senaraikan empat faedah bunyi. Senaraikan empat faedah bunyi. Empat faedah bunyi adalah berkomunikasi, memberikan isyarat, memberikan maklumat dan menghiburkan. Soalan yang kelima, senaraikan kesan-kesan buruk akibat daripada pencemaran bunyi.
senarkan kesan-kesan buruk akibat daripada pencemaran bunyi. Antara kesan-kesan buruk yang terhasil adalah sukar berkomunikasi, gangguan ketenangan, tekanan emosi dan sudah tentu masalah pendengaran. Dan soalan dari cikgu yang terakhir adalah fikirkan dua cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi di sekeliling kamu. Cikgu ulang, fikirkan dua cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi di sekeliling kamu. Baiklah, dua cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi di sekeliling kita adalah dengan cara melalui penggunaan pelindung telinga dan melalui penggunaan penyerap bunyi. Dengan itu, murid-murid, kamu telah selesai mencapai semua objektif pembelajaran topik bunyi. Maka, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini untuk topik bunyi tahun 4. Cikgu harap kamu telah pun faham dengan jelas dan boleh menguasai semua objektif pembelajaran yang kamu pelajari tadi. Jangan lupa selepas ini kamu harus dapatkan sebanyak mungkin latihan-latihan soalan bagi mengukuhkan lagi kefahaman kamu terhadap topik. Itu sahaja dari Cikgu Zuhaida. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Salam ceria dari Cikgu. Bye.